Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Kalian sehat, saya sehat, kita semua sehat. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Anthropoid, yang dirilis tahun 2016 lalu dan disutradarai oleh Sean Ellis. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1942 lalu, atau tepatnya saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, di mana satuan tentara militer Ceko yang bermarkas di Inggris kala itu mengutus dua orang prajurit rahasianya untuk menjalankan sebuah misi yang disebut dengan Operasi Anthropoid. Misi ini sendiri bertujuan untuk melumpuhkan seorang jenderal Nazi yang terkenal akan kekejamannya kala itu, yang bernama Reinhard Heydrich, seorang pejabat tertinggi ketiga dalam organisasi Nazi setelah Hitler dan Himmler. Operasi Anthropoid sendiri dilatar belakangi atas perlawanan rakyat Ceko terhadap kekuasaan Jerman yang kala itu sudah menduduki negara ini termasuk menguasai sejumlah pabriknya untuk mendukung upaya perang mereka. Kedua prajurit yang diutus menjalankan operasi Anthropoid kala itu ditugaskan berangkat ke kota Praha untuk selanjutnya akan dibantu oleh pejuang anti-Nazi yang dapat mereka temui di sana. Namun dalam perjalanannya melaksanakan tugas ini, ternyata semuanya tidak berjalan seperti apa yang mereka perkirakan. Selain adanya rasa pesimis dari sebagian anggota pejuang ini, ada juga dari mereka yang bahkan tega mengkhianati kelompoknya sendiri. Lalu bagaimana dengan kelanjutan misi mereka? Ya, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang tengah mendarat di malam hari menggunakan parasut di sebuah lokasi yang tidak jauh dari kota Praha, yang kemudian memutuskan untuk bermalam di hutan tersebut karena salah seorang dari mereka sempat tergores ranting pohon dan membuat kakinya terluka. Pada keesokan paginya, kedua orang ini yang bernama Jan Kubis dan Josef Gabcik dikagetkan oleh seorang warga bersama anjingnya yang kebetulan tinggal tidak jauh dari sana dan sekarang sudah berdiri dekat mereka. Orang ini mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya yang kemudian bermaksud untuk memberi tempat istirahat bagi mereka. Di rumah ini ia ditemani oleh seorang rekannya yang saat itu menawari mereka untuk menyantap sarapan hidangan sup. Namun gelagat mereka yang sangat mencurigakan membuat Jan Kubis dan Josef yang merupakan prajurit yang sudah sangat terlatih ini merasakan firasat yang tidak baik dan seketika itu mereka menggagalkan tindakan orang tersebut yang diam-diam menggunakan telepon bermaksud untuk melaporkan keberadaan mereka di sana. Josef berhasil membunuh salah seorang dari mereka, namun Jan Kubis gagal menembakkan senjatanya ke arah yang satunya lagi yang tampaknya disebabkan oleh suatu masalah pribadi yang dimilikinya sehingga membuat orang ini tadi berhasil kabur dari situ. Scenes berikutnya memperlihatkan Jan Kubis dan Josef yang tengah mengendarai mobil milik kedua orang tadi sedang melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Praha, kota yang saat itu sudah dipenuhi oleh banyak polisi Nazi yang berjaga dan berpatroli di mana-mana. Bermodalkan sebuah peta lokasi daerah setempat, akhirnya keduanya pun sampai di tujuannya dan mendatangi sebuah alamat di gedung mirip apartemen ini. Wanita ini bernama Anna, yang memberitahu mereka bahwa Oldrich Novak, orang yang mereka cari tersebut sudah tidak tinggal di tempat itu lagi. Lalu kemudian Anna mengarahkan mereka untuk menemui seorang dokter hewan yang tidak jauh dari situ, yang diharapkan bisa membantu mereka merawat kaki Josef. Jan Kubis dan Josef sangat terkesan akan kepintaran dokter ini, yang saat itu sambil merawat luka Josef, dapat dengan mudahnya menebak jati diri mereka, apa tujuannya, serta minimnya informasi yang mereka dengar kala itu saat diutus ke Ceko. Dokter ini juga menyarankan mereka untuk bermalam di tempat prakteknya tersebut, dan berjanji akan membawa seseorang yang ia sebut sebagai tukang giling besok hari yang akan membantu langkah mereka selanjutnya. Keesokan paginya, dokter tadi memenuhi janjinya dan mempertemukan mereka dengan Bratislav, seseorang yang ia sebut tukang giling tadi, yang kemudian mengantarkan mereka ke suatu tempat di mana di sana sudah berkumpul para anggota pejuang Ceko lainnya, termasuk Ladislav Vanek dan Hatsky, pemimpin kelompok yang bernama Jindra ini. Setelah berkenalan dan berbincang sedikit tentang kedatangan mereka ke sana, tampaknya pembicaraan awal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya orang yang baru berkenalan. Karena setelah mendengar lebih lanjut apa tujuan dari misi tersebut, Vanek lantas menentang misi itu. Ia marah dan keberatan karena misi sebesar itu akan sangat berdampak pada Ceko, pada tiap-tiap warga yang tidak bersalah yang sudah pasti akan mendapat imbasnya. Why not have a go at Hitler as well? Tanggung-tanggung kalau cuma jenderalnya saja yang dib**, kenapa tidak Hitlernya juga sekalian kalian b**? Kira-kira seperti itu perkataan yang diucapkan Vanek kepada mereka. Mendengar itu, Josef lantas mengancam akan melaporkan mereka ke markas di London karena sudah menolak bekerja sama, sehingga adu argumen pun terjadi di antara mereka. Scene film kemudian berpindah memperlihatkan Hatsky yang membawa Jan dan Josef untuk menemui seorang perempuan bernama Moravec, yang juga memperkenalkan seorang anaknya yang bernama Ata, yang mana di rumah Moravec inilah nanti Jan dan Josef akan tinggal selama mereka menjalankan misi tersebut.
Dan sebelum pergi, Husky juga tidak lupa memperingatkan mereka agar sebaiknya jangan dulu keluar rumah. Dan kalaupun harus pergi, tidak boleh jalan bersama-sama. Dan jika mereka harus bertemu Nazi dan dicegat, mereka harus membuat alasan kenapa mereka tidak bekerja di hari itu. Moravec juga memperkenalkan mereka pada pembantu rumah tangganya yang bernama Mary, dan kemudian mengingatkan Mary untuk menjaga kerahasiaan keberadaan mereka di sana, karena nama mereka tidak terdaftar di kepolisian sebagai warga setempat. Yosef lalu meminta bantuan Mary untuk mencarikan seorang perempuan kenalannya yang bisa dipercaya, agar mereka bisa keluar dan tidak terlalu mencolok jika berjalan berpasangan. Mary setuju dengan usulan itu dan kemudian memperkenalkan Lenka kepada mereka, seorang perempuan yang juga cukup dekat dengan kelompok para pejuang Jeko ini. Keesokan harinya, Ian dan Yosef yang ditemani kedua perempuan ini pun berjalan ke sebuah tempat untuk melakukan pertemuan dengan para pemimpin Jindra, yang mana dalam perjalanan mereka ini, tampak beberapa polisi rahasia Nazi yang terlihat seperti memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah berkumpul di sebuah ruangan, mereka dipertemukan dengan beberapa rekannya yang kala itu ikut dalam satu pesawat yang sama, namun berbeda misi dan tempat penerjunan. Letnan Opalka dan Sersan Curda yang kala itu sudah menyelesaikan misinya yang bernama Out Distance, kali ini akan membantu Ian dan Yosef untuk menyelesaikan misi antropoid ini. Husky yang memimpin jalannya pertemuan itu membicarakan tentang strategi yang akan mereka gunakan nanti dan akan mengumpulkan beberapa informasi penting lainnya sampai dengan pengintaian guna mempelajari aktivitas dan rutinitas Jenderal Hendrix dan para pengawalnya. Ia juga membagikan sejumlah pil sianida kepada mereka sebagai langkah terakhir untuk bunuh diri, sehingga mereka tidak bisa buka mulut apabila harus tertangkap oleh pihak Nazi. Pertemuan mereka siang itu pun ditutup dengan adanya kedatangan dua orang tentara Nazi ke kedai itu, yang perhatiannya berhasil dialihkan oleh Lenka sesaat mereka sedang memeriksa dan mendekat pada sebuah ruangan di mana para pejuang Ceko ini tadi sedang berkumpul. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan pengintaian dan aktivitas dokumentasi di sekitar kastil milik Nazi ini. Hari demi hari, aktivitas pengintaian ini terus mereka lakukan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kira-kira 4 bulan menjalankan proses pengumpulan data itu, sampailah mereka pada satu pertemuan untuk menyimpulkan strategi apa yang akan mereka jalankan. Yosef dan Ian menguraikan detail strateginya untuk menyergap jenderal ini di suatu persimpangan jalan yang tampaknya sering dilalui jenderal tersebut. Data yang mereka dapatkan untuk strategi ini juga sebenarnya masih belum terlalu sempurna, karena ada kalanya jenderal ini lewat di sana lengkap dengan para pengawalnya, dan ada juga tanpa pengawalan sedikit pun. Sehingga diputuskan mereka akan menjalankan aksi ini jika jenderal tersebut lewat tanpa pengawalan saja. Mendengar strategi yang masih meragukan itu, Vanek yang memang sejak awal menentang misi ini lalu mengingatkan mereka sekali lagi, agar sebaiknya mendapatkan konfirmasi ulang terlebih dulu dari pemerintah mereka sebelum benar-benar menjalankannya. Hal ini disetujui oleh Curda, yang saat itu mengatakan bahwa mereka jangan sampai gegabah, karena nyawa mereka sebagai taruhannya. Dan akhirnya diputuskan lagi, misi tersebut akan mereka tunda beberapa hari ke depan, sampai dengan adanya informasi terbaru dari London. Namun ternyata keesokan harinya, Ian dan Yosef mendapatkan sebuah kode berupa kumpulan angka yang mereka terima dari London, yang mana setelah kode itu diterjemahkan, mereka mendapati bahwa kode tersebut menyampaikan pesan untuk menghentikan misi antropoid. Tak lama setelah itu juga, Vanek dan Husky mendatangi mereka memberitahukan bahwa mereka juga menerima pesan yang sama. Namun tampaknya Yosef berusaha untuk tidak memperdulikan pesan itu. Ia malah sebaliknya semakin bersemangat untuk segera menghabisi Jenderal Hendrix ini, sesaat ketika ia mendengar dari Husky yang mengatakan bahwa Jenderal ini besok lusa akan segera dimutasikan ke Paris, dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ke Praha. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan terakhir ini, sehingga keesokan harinya misi ini pun mereka jalankan. Pagi itu mereka berkumpul di persimpangan jalan tersebut tanpa ada Curda yang bersama mereka. Dan dengan arahan dari Yosef, keempat orang ini kemudian menempati posisi mereka masing-masing. Yosef akan bergantung dari kode yang diberikan oleh Falcik, yang akan melihat apakah jenderal ini sedang dikawal atau tidak. Kurang lebih pukul 9.30, Falcik melihat dari kejauhan jenderal tersebut datang dan tanpa adanya pengawalan. Ia kemudian memberi kode pada Yosef yang kemudian bersiap dan menghalang mobil jenderal ini sambil mengarahkan senjatanya. Di luar dugaan, ternyata senjata tersebut mengalami kendala sehingga tidak bisa ditembakkan. Dan saat jenderal ini mengarahkan balik pistolnya kepada Yosef, Jan Kubis segera melempar sebuah granat ke arah mobil tersebut, sehingga baku tembak pun terjadi di antara mereka. Let's move!
Yosef berhasil melumpuhkan pengawal pribadi jenderal ini yang saat itu mengejarnya dan kemudian ia kabur dari lokasi tersebut menyusul rekan-rekannya yang sudah pergi lebih dulu. Terlihat sepintas sepertinya mereka gagal dalam aksi ini. Namun saat itu jenderal ini tampak terhuyung-huyung di samping mobilnya setelah itu, yang ternyata ia rupanya terkena serpihan dari ledakan granat tadi yang menembus jok mobilnya dari belakang. Di suatu tempat, Yosef bertemu dengan Curda yang saat itu tidak ikut dalam aksi tersebut dan sekarang cemas setelah mendengar berita di radio bahwa Nazi telah mengirimkan 20.000 pasukannya untuk mencari pelaku penembakan sang jenderal. Sesampainya di rumah dan bertemu Jan Kubis, mereka lagi-lagi mendengar kabar dari radio bahwa Nazi akan mengirimkan seseorang yang akan menggantikan Jenderal Heydrich sementara ia dirawat di rumah sakit yang bernama Karl Frank, yang sudah menyatakan situasi darurat serta memberlakukan jam malam di kota tersebut dan akan memberikan hadiah sebesar 10 juta crown kepada orang yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan pelaku penembakan tadi. Dan siapapun yang tertangkap membantu mereka akan ditembak mati bersama seluruh keluarganya. Melihat keadaan mereka yang sangat tidak aman jika terus di rumah ini, Husky dan Moravec kemudian membantu mereka dengan menghubungi pihak gereja setempat. Untuk selanjutnya mereka akan bersembunyi di ruang bawah tanah gereja tersebut, sembari Husky mencari cara bagaimana mengeluarkan mereka dari kota itu. Tak lama kemudian, Mary juga datang menemui mereka sambil menangis membawa kabar duka tentang Lenka, yang sudah ditembak mati oleh pihak Nazi saat ia berusaha melarikan diri dari pemeriksaan. Dan tak lama setelah itu, Husky juga kembali ke sana untuk menjemput Jan dan Yosef setelah menemukan rute yang aman untuk membawa mereka menuju ke gereja tersebut. Sesampainya di gereja, di dalam ruang bawah tanah ini, ternyata sudah ada beberapa agen lainnya yang sudah lebih dulu bersembunyi di sana. Beberapa hari setelah itu, pastor gereja juga datang menemui mereka dan memberitahukan tentang kabar terbaru di luar, yang mana Jenderal Heydrich saat ini sudah dikabarkan meninggal di rumah sakit, serta berita tentang sebuah desa yang sudah rata dengan tanah akibat kemarahan dari pihak Nazi ini, yang mana semua itu hanya bermula dari sebuah gosip berujung pembantaian seluruh desa, yang sebenarnya desa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan para pejuang ini. Ya, pada adegan ini tampaknya film ingin menyampaikan kepada penonton bahwa betapa sadis dan geramnya pihak Nazi kala itu. Pastor ini kemudian memberitahukan lagi bahwa pihak Jerman juga sudah mengumumkan tentang adanya pengampunan penuh bagi setiap orang beserta keluarganya yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan mereka. Namun kesempatan itu hanya diberi waktu sampai 5 hari saja, yang mana jika selama 5 hari ini belum ada informasi yang mereka terima, maka Nazi akan mengeksekusi 30.000 rakyat Ceko saat itu juga. Sebuah ancaman yang tidak bisa dibilang hanyalah sekedar bualan saja. Mendengar kabar itu, Jan lantas berpikir untuk menghentikan ancaman dan tindakan Nazi tersebut dengan bermaksud akan membawa Yosef bersamanya ke tempat keramaian dan mengalungkan lembaran pengumuman yang bertuliskan kamilah pembunuh Heydrich sebenarnya dan setelah itu mereka akan bunuh diri. Tentu saja idenya tersebut ditentang oleh rekan-rekannya termasuk Yosef sendiri. Opalki yang jabatannya adalah letnan di kemiliteran mereka juga lantas membentak Sersan Jan Kubis ini atas pemikirannya tersebut. Kemudian scene film menunjukkan Opalki yang siang itu tengah melihat denah dari gereja itu, yang mana kemudian ia memberitahukan kepada yang lainnya bahwa di balik dinding ruangan bawah tanah ini, satu sisinya mengarahkan mereka ke saluran pembuangan yang bermuara ke sungai. Ia lantas memerintahkan mereka untuk membobol dinding tersebut, yang mana dua orang akan bergantian bertugas setiap hari sampai dinding ini berhasil dijebol dengan harapan mereka bisa lolos melalui lubang ini nanti. Di sisi lain, Curda yang sejak awal kemunculan di film ini banyak pertimbangan atas misi antropoid ini, ternyata sudah menghadap ke pihak Nazi dan melaporkan tentang keluarga Moravec dan Husky yang sudah membantu mereka selama ini. Ia tega melakukan hal ini berharap pihak Nazi dapat menghentikan kekejamannya atas rakyat Ceko yang tidak bersalah. Dan berawal dari pengakuan ini, pihak Nazi akhirnya mendatangi rumah kediaman Moravec. Di saat yang sama, karena melihat perkembangan kasus ini yang semakin rumit serta semakin mengancam keberadaan para prajurit ini, Husky kemudian memiliki ide untuk mengeluarkan mereka dari gereja tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati. Namun tampaknya usaha Husky dan Fanning ini sedikit terlambat, karena saat ini pihak Nazi sudah datang dan mengepung gereja tersebut. Sementara itu, di dalam gereja, Jan Kubis, Opalik, dan Bublik yang mendapat giliran jaga, sudah tidak sempat lagi memberitahukan Yosef dan yang lainnya yang masih berada di ruang bawah tanah, karena tentara Nazi sekarang sudah masuk dalam gereja tersebut. Sehingga baku tembak pun terjadi. Beberapa saat setelah baku tembak ini dimulai, ketiga orang ini tampak masih menguasai keadaan karena mereka diuntungkan secara posisi. Musuh yang berada di bawah cukup kewalahan dan tidak sedikit juga yang mati akibat meladeni mereka.
Namun karena pihak Nazi yang unggul secara jumlah dan persenjataan beratnya, akhirnya membuat ketiga orang ini pun terdesak. Di tempat lain, pergerakan Nazi yang sangat cepat ini sudah ada juga yang mendatangi rumah kediaman Hatsky. Namun mereka tidak sempat menangkapnya karena Hatsky sudah lebih dulu bunuh diri dengan cara menelan pil sianida miliknya. Dan di gereja, tampak Opalki yang sudah sekarat akibat sebuah ledakan granat, kini memutuskan untuk bunuh diri juga. Sehingga saat ini hanya tinggal Jan Kubis dan Bublik saja yang berada di luar untuk meladeni gempuran tersebut dengan amunisi yang sudah semakin menipis. Tak lama setelah itu, Bublik juga mati setelah terhempas ledakan granat dan menyusul Jan Kubis yang kala itu bunuh diri menggunakan satu peluru yang ia sisakan. Sampai saat ini, seharusnya keberadaan Yosep dan tiga orang lainnya yang berada di ruang bawah tanah tersebut bisa selamat karena tidak terdeteksi sama sekali oleh pihak Nazi. Namun Curda memilih untuk lanjut memberitahukan bahwa masih ada beberapa teman seperjuangannya yang belum mati. Sehingga tentara Nazi ini pun kembali masuk ke gereja ini dan berhasil menemukan pintu masuk ruang bawah tanah tersebut. Melihat keadaan mereka yang sudah di ujung tanduk, Yosep mengingatkan yang lainnya untuk menyisakan satu butir peluru. Dan Nazi yang sedikit kerepotan untuk bisa masuk ke ruangan itu tidak kehabisan akal. Mereka membanjiri ruang bawah tanah tersebut dengan air sehingga mempersulit pergerakan Yosep dan kawan-kawan. Dinding yang sebelumnya mereka akan bobol juga sampai saat ini belum berhasil mereka tembus, sehingga sama sekali tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk bisa kabur dari situ. Dan jalan terakhir pun mereka tempuh. Keempat orang ini mengarahkan senjatanya masing-masing ke kepala dan saat itu juga langsung bunuh diri. Di akhir film juga diperlihatkan cerita bahwa kurang lebih 5.000 orang rakyat Ceko dibunuh pihak Nazi kala itu sebagai pembalasan atas kematian jenderal mereka. Seorang jenderal yang kala itu disebut sebagai solusi akhir bagi bangsa Yahudi karena kekejamannya atas orang Yahudi di Eropa. Dan dia adalah tentara Nazi pangkat tertinggi yang pernah dibunuh selama Perang Dunia Kedua. Setelah pembalasan berdarah yang dilakukan pihak Nazi pada rakyat Ceko tersebut, pihak Inggris menyatakan perjanjian Munich batal demi hukum dan menganggap negara Ceko sebagai sekutu penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, baik teman-teman, mungkin segitu saja dulu alur cerita film Anthropoid yang dibuat berdasarkan kisah nyata ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya harap maklum dan mohon maaf jika ada cerita yang kurang lengkap atau kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa untuk menonton filmnya agar kalian bisa melihat alur ceritanya secara utuh. Akhirnya saya William pamit undur diri, terima kasih sudah memperhatikan, jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.